tetap kita usahakan terus untuk negosiasi dengan pihak Israel maupun Palestina supaya ini bisa masuk betul-betul ke Palestina. Masih di Mesir itu seperti apa, Jin? Kenapa? Logistik ya, bantuan RI. Kita nggak bisa mengintervensi di sana. Artinya kita sudah berbuat baik, sudah mempunyai niat yang baik untuk membantu masyarakat Palestina. Ya, dengan bantuan yang ada, kita kirim karena prosedurnya memang seperti itu, ya ikuti, kita ikuti prosedur karena negara lain juga banyak yang bersama-sama kita. Ya, mudah-mudahan tetap kita usahakan terus untuk negosiasi dengan pihak Israel maupun Palestina supaya ini bisa masuk betul-betul ke Palestina. Kita tetap berusaha untuk negosiasi dengan mereka ya, supaya karena ini adalah bantuan kemanusiaan, harapan kita semuanya bisa betul-betul nyampe ke sasaran dan bisa bermanfaat untuk masyarakat Palestina. Dan kita saat ini juga masih banyak menyediakan, membantu, mengumpulkan ya, dari jajaran TNI khususnya ya, untuk disiapkan nantinya untuk diberangkatkan lagi ya untuk etapa-etapa berikutnya. Keberangkatan untuk pasukan atau armada sendiri seperti apa? Kenapa? Jadi untuk armada kemarin kan kita akan membantu untuk mengirim kapal rumah sakit yang sangat dibutuhkan kan itu, kapal rumah sakit, karena memang sarana rumah sakit di sana seperti kita ketahui semuanya di televisi kan banyak di bom, kemudian banyak masyarakat yang tidak terawat dengan adanya seperti itu. Pemerintah Indonesia kemarin benar baik untuk memberi dukungan kapal rumah sakit, karena kita punya 3 kapal rumah sakit. Tapi untuk bisa di sana tempatnya di mana masih kita koordinasikan dengan pihak Israel maupun Palestina. Ya, kita juga tidak mau artinya sampai sana terus nanti malah kena bom dan sebagainya, dan karena ketidaktahuan atau komunikasi belum ada, nah malah terjadi miskomunikasi. Sehingga betul-betul kita koordinasikan betul sehingga di mana nanti tempat sandarnya, di mana tempat operasinya, di mana tempat nanti melaksanakan perawatan di rumah sakit untuk kapal rumah sakit ini, dan tentunya harus kita betul-betul kita koordinasikan dengan baik. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.